Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Halo semua, nama saya Wardatul Ilmiah dan saya adalah dosen pendidikan agama Islam. Selamat datang di Sepada Untirta dan hari ini kita akan membahas tentang tata cara berwudu. Baik, mahasiswa yang ibu cintai, sebelum kita membahas tentang tata cara wudu yang baik dan benar, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu mengapa wudu itu harus baik, mengapa wudu itu harus benar. Karena posisinya ada tiga masalah besar ketika kita hendak melaksanakan sholat. Pertama, sholat kita itu terkesan tidak khusyuk. Sholat kita terkesan tidak khusyuk. Dan yang kedua, kita tidak memahami bacaan-bacaan daripada sholat itu. Dan yang ketiga, kita itu memberikan celah kepada setan untuk menggoda kita di tengah-tengah sholat. Dalam satu riwayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu setan yang khusus tugasnya menggoda manusia ketika sholat. Dan setan itu bernama Khanzam. Apa yang dia bisikin? Yang dia bisikkan kepada orang yang lagi sholat adalah uzkur kada wa kada, ingat ini, ingat itu. Itulah mengapa sebabnya ketika kita sholat, sesuatu yang terlupakan dari kita, sesuatu yang hilang dari kita, kita suka ingat. Dan itu berarti Khanzam sudah menang bagaimana dia menggoda sholat kita. Nah, tiga masalah besar itu kita harus cari solusinya. Solusi yang pertama, Allah terangkan bahwa sholat itu memang berat. Kenapa sholat itu berat? Karena sholatnya tidak khusyuk. Karena sholatnya tidak khusyuk, maka terkesan berat. Ini diterangkan dalam Al-Quran, Ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Terima dulu dengan sabar. Perintah sholat itu terima dulu dengan sabar. Dan sesungguhnya diterangkan dalam ayat ini, sabar itu, sholat itu, mohon maaf, itu lebih berat daripada sabar. Jadi kita terima dulu perintah sholatnya dengan cara yang sabar, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu kita persiapkan diri kita totalitas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anakku bertanya, khusyuk itu seperti apa sih? Itu lanjutan ayatnya adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 46 itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Kalau kita mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus totalitas. Saya kasih contoh, anak-anakku mau ketemu sama dosen bimbingan skripsi. Pasti paginya mandi, pakai pakaian yang paling bagus, dandan yang cantik, pakai parfum datang ke dosen. Pasti seperti itu. Nah sekarang Allah terangkan dalam Al-Baqarah ayat 46, kalau sholat mau khusyuk, yakinkan diri kita bahwa kita betul-betul akan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ketemu sama manusia saja seperti itu, bagaimana kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala? Dan cara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan yang pertama tadi, pakai pakaian yang bersih, yang paling bagus. Ya, khudu zinatakum 'inda kulli masjid, pakai pakaian yang paling bagus. Setelah itu kita yakin bahwa kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tentu saja kita harus melakukan wudu terlebih dahulu karena kita harus dalam kondisi yang suci. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Bagaimana sih tata cara wudu itu? Kita bahas dulu. Wudu itu adalah berasal dari kata widu'ah yang artinya al-husnu wan nazafah. Al-husnu artinya baik, baik cara melakukannya, tertib, tidak tergesa-gesa dan harus benar.
wan nazofah, dan tujuan dari wudu itu adalah bagaimana kita mensucikan diri kita. Kalau kita sudah pakaiannya rapi dan kita sudah ikhlas menghadap Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan wudunya, maka insyaallah salat kita akan khusyuk. Karena wudu yang baik akan berefek kepada salat yang khusyuk. Nah, bagaimana tata cara wudu? Yang pertama, kita fahami dulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum fala yughmis li'annahu la yadri aina batat yadahu." Idza staiqadha ahadukum, kalau kamu bangun dari tidur, itu tangannya jangan dicelupin ke ember. Jangan langsung celupin. Li'annahu la yadri, karena kita tidak tahu aina batat siyadahu, kemana tangan ini semalam nginep di hotel mana, kita tidak tahu. Maka caranya adalah kita ambil, kita miringkan embernya, atau kita pakai keran, kita cuci tangan dulu. Nah, kita cuci tangan dulu, tapi jangan dikobok. Nah, kalau dikobok, nah, karena kita tidak tahu aina yadri batat siyadahu. Kemudian wudu itu yang pertama kita rujuk, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kita hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Nah, faghsilu wujuhakum, batasannya dari paku telinga kanan ini sampai paku telinga kiri. Ini ada telinga, ini kita bisa pegang, ada pakunya di sini. Dari telinga kanan kita sapu menuju telinga kiri. Nah, ini batas kanan dan kiri. Batas atas dan bawahnya, bawahnya batasnya adalah dagu. Sini. Kemudian batas yang paling atas adalah batas di mana tumbuh rambut pada umumnya. Jadi, kita basuh dari kanan ke kiri. Bu, kita kan suka pakai tangannya dua, Bu. Oh iya, boleh. Pakai tangan dua kita ambil. Pokoknya dari paku telinga kanan ke paku telinga kiri, dari atas sampai bawah itu harus kena. Kemudian kita kalau ada janggutnya kita sela-sela. Itu faghsilu wujuhakum. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua itu adalah membasuh tangan, nah, ilal marafiq, sampai siku. Jangan dibalik. Ini kalau dibalik nanti kuman-kuman bersarang di kuku. Tapi kalau kita hendak wudu, kita caranya begini. Nah, ya, kita basuh sebanyak 3 kali. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum, kita basuh. Kalau tadi kita basuh, kalau ini wamsahu biru'usikum itu kita usap. Kita usap telinganya. Mohon maaf, bukan telinga, kepala, sebagian kepala. Wamsahu biru'usikum, ini ada 3 kategori. Pertama istighraq. Ya, balik lagi. Atau bisa sambungkan ke telinga. Ah, itu istighraq. Istighraq itu komprehensif, totalitas. Yang kedua, biru usikum itu adalah at-tab'id ma'at tahdid. Itu menunjuk batasan, sebagian. Kita ambil sebagian. Sebagian kepala. Ya. At-tab'id ma'at tahdid. Yang ketiga adalah at-tab'id min dunit tahdid. Itu adalah membasuh dengan tanpa batasan. Jadi silakan. Ada 3 cara ketika kita membasuh sebagian kepala. Yang pertama adalah komprehensif, istighraq, bahkan bisa disambung ke telinga. Yang kedua itu ada batasannya, biasanya hanya sebatas tumbuh rambut di bagian umumnya. Dan yang ketiga adalah menunjuk tanpa batasan. Baik, setelah itu wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kita membasuh kaki. Kalau kaki itu kita sela-sela, ini ibu tidak bisa menampilkan kaki, yang jelas kaki itu kita harus disela pakai jari kelingking supaya betul-betul terbasuh semua anggota wudu itu. Baik, anak-anakku yang ibu cintai, kalau urutan wudu tadi sudah benar, kita lakukan secara tertib dan benar, ada 3 bekas wudu. Wudu ini akan membekas kepada kita kalau urutannya benar dan dilakukan dengan tertib. Pertama, kita akan cenderung bersih dan senang dengan kebersihan.
Jadi kalau orang sudah wudu, dia tidak akan tega membuang sampah sembarangan karena hatinya cenderung bersih. Dia akan cenderung bersih dan suka dengan kebersihan. Yang kedua, kalau wudunya sudah benar, ada tampak kebaikan dalam sifat dan sikapnya. Sifatnya akan benar, sikapnya juga akan menyenangkan. Dan yang ketiga, orang yang berwudu akan memiliki asar, akan mempunyai cahaya. Ya, ada asar wudu di dalamnya. Baik anak-anakku, mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita perbaiki wudu kita supaya sholat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau wudunya tidak sah, sholatnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti Sepada Untirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.